posisinya di sini bisa nggak ya? Muat nggak? Mentok. Mentok? Iya. Ini tuh harus ke depan dulu, ada yang harus ke depan dulu nggak? Atau langsung ke bawah situ? Langsung ke itu dulu, lampu ke kiri ya. Paling rapi di sini. Iya sih. Ya udah deh, nggak apa-apa, sini aja deh. Ya. Paling rapi. Oke. Eh, namanya siapa mas? Tris. Tris. Chris atau Tris? Tris. Tris. Ini Chris. Tris, Chris, Tris, Chris. Jadi kita lagi hari ini, sore ini, gue lagi sama Chris. Kita lagi di One Tree di BSD. Gue mau pasang voltmeter. Jadi sesuai video gue yang sebelumnya, gue mau pasang voltmeter buat monitoring arus. Pasang 3M. Ini kabelnya turun ke bawah. Itu yang dicopot lampu senja ya? Iya, lampu kecil. Lampu kecil. Ini ngambilnya di lampu kecil. Ngambil arusnya ya? Iya. Pokoknya setrum kontak. Oke. Terus di kontaknya nyala. Jadi itu dua-duanya pasang di soket iya. Itu? Iya. Tadinya gue mau pasang sendiri, cuman karena gue nggak terlalu ngerti pengkabelan, ya gue cari aman aja, jadi gue langsung aja ke One Tree minta pasangin, tapi tetap gue bikinin videonya. Jadi dua kabel ini, yang merah sama yang hitam, tetap nanti nyoloknya ke sini nih, ke soket lampu senja. Yang dari voltmeter warna merah nyambungnya ke yang berwarna di situ ya, yang warna biru ya. Harusnya warna biru. Oke, okay. Hitam. Jadi hitam ke hitam. Sini ada nggak sih mas? Apa itu? Knalpot? Nggak tahu ya. Adanya R9 sama R9 sih. Hero. Yang model H2 ada? Aero second ada tuh. Oh ada. Sistem second ya. Full? Iya. Berapa? 8 apa ya? Pelan-pelan. Iya. Sekalian pasang juga bisa. Sekalian pasang juga bisa. Aduh. Kan bolang-bolang ada suara ya? Iya. Ini emang nggak boleh lama-lama berarti di sini nih. Iya. Keracun. Keracunan nih. Bukan racun. Buat enak dipandang sama performa kan. Biar jadi pusat perhatian di jalan. Cukup. Udah. Pusat perhatian. Cukup. Iya, oke. Paling penting sih ban sih ya, sama selang rem. Selang rem suka lempos kalau motor 250cc ke atas. Rem belakang paling suka lempos. Iya sih. Paling hell kali ya? Iya, hell project ban ada. Berapa tuh? 950.000. Keluar-keluar nih motornya jadi langsung One Tree Squad. Ini juga langsung ada One Tree Squad. Cakep. Dia biru ke putih-putihan. Iya, standby. Yang lalu sekitar 12, ntar turun ya. Nah, emang standby-nya harusnya 12. Standby harusnya 12. Ntar 13 sekomaan gitu. Iya. Oke. Cakep. Ini keren loh pas dinyalainnya. Tuh ada yo cakep, seneng lah gila. Let's turn on and we ready to no not yet and we ready to go. Thank you One Tree. Kasih. Oke, jadi gua sudah selesai dari One Tree di BSD. Itu pasang voltmeter, jajan voltmeter buat biar jadi anti soak-soak klub. Yoi. Jadi biar termonitor arusnya. Jadi tadi juga gue dapet informasi dari si sang montir. Yoi, sang montir. Jadi kalau misalnya standby itu katanya 12 volt, terus kalau nyala itu 13. Look at that, 13 sampai 14, ini gua 13,8. Tapi kalau misalnya pas digas itu dia naik jadi 15, itu berarti dia udah overcharge. Jadi ini sekarang gua udah tenang dah nih. Soalnya waktu itu ya belajar berdasarkan pengalaman, ya itu benar-benar. Nah, belajar berdasarkan pengalaman. Aduh, Bapak, kenapa harus bukan Bapak sih, Bro. Kenapa lu harus lawan arah gitu sih? Jadi sudah ada ini voltmeter, mereknya 9 voltmeter. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat turun ininya voltasenya arusnya, jadi kan berdasarkan kayak kemarin gue sama si UTV 2
sama si UTV Duo itu kan ya sempat sewakan karena nggak termonitor, jadi nggak tahu. Udah kemakan umur juga sih akinya, makanya kemarin ganti. Nah sekarang udah ada voltmeter, jadi gue tahu kapan harus ganti. Jadi jangan sampai sewak. Repot kan, ini kan non KS, non Kickstarter. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya udah mati, ya udah mati. Jadi gitu guys, kalian mendingan, saran dari gue, kalau kalian punya motor, kalian pasangin voltmeter gitu. Nah salah satunya bisa ini, Nine dari One Tree. Jadi kalian bisa beli di sana atau di tempat lain, kalian cari aja. Jadi kalau misalnya gue sih, gue cuman bentuk referensi aja, ini dari Nine. Terus kalau misalnya kalian mau tahu harganya, ini Nine ini, kalian langsung DM aja Instagramnya One Tree ya. Soalnya ya gue nggak tahu ininya, kalau misalnya pas gue upload ini harganya berubah atau enggak. Jadi kalian langsung DM aja ya, Instagramnya ada di description atau enggak di layar nih. So guys, videonya sampai situ aja. Tips saran dari gua, jadi hope you like it, hope you enjoy it, and gua sama Chris. We will see you guys on my next video. Bye bye. Aduh. Mampir lagi. Ow.